Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang terhadap 96.000 calon jemaah Abuturs kembali tertunda untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Makassar. Penundaan pembacaan tuntutan dikarenakan jaksa penuntut umum hingga saat ini belum mendapat petunjuk tuntutan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penundaan pembacaan tuntutan terhadap CEO Abutur dengan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang jemaah Abutur membuat sejumlah agen dan mitra Abutur kecewa sehingga meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa memperkirakan tertundanya pembacaan tuntutan karena internal jaksa penuntut umum bingung ini tuntutan pidana atau perdata. Namun penundaan ini membuat kuasa hukum memiliki waktu yang sempit untuk membuat pledoi atau nota pembelaan. Bayangkan, kalau besok sampai pagi ya, kami cuma hanya punya waktu Sabtu sama Minggu. Kami betul-betul dirugikan sekali dengan masalah ini. Ya. Makanya kami besok akan tunggu nih sesuai dengan kesepakatan tadi. Kalau misalnya sampai jam 11 mungkin nggak ada, ya kami akan keberatan. Berarti tuntutan itu nggak pernah ada. Kalau untuk pasal yang dibuktikan, nanti kami akan bacakan di persidangan. Belum bisa jelaskan di sini. Intinya ya sesuai dengan dakwaan kami. Untuk dakwaan ke satu itu sifatnya alternatif, nanti salah satu diantaranya antara penggelapan atau penipuan nanti kami akan buktikan salah satu, dan dakwaan kedua pencucian uang.